Nah, pemirsa, ketika kita masih kecil, ibu kita sering mengatakan harus makan wortel untuk kesehatan mata yang baik. Nah, kita akan tanya kepada Dr. Sindiawati, Dokter Gizi Klinik. Dok, fakta atau mitos kalau rutin mengkonsumsi wortel dapat membantu mempertajam penglihatan? Ya, itu fakta. Karena kenapa? Di wortel itu mengandung yang namanya beta-karoten. Di mana beta-karoten itu dalam tubuh kita dapat dirubah menjadi vitamin A. Nah, vitamin A itu memang dibutuhkan oleh mata kita untuk menjaga kesehatan mata kita. Jadi, itu masuk fakta. Nah, berapa banyak dok kita mengkonsumsi wortel untuk mendapatkan manfaat tadi? Jadi sebenarnya tidak hanya wortel yang kita butuhkan, kita tetap butuh sumber protein, sumber lemak bagus untuk memaksimalkan kesehatan mata tersebut. Tapi memang tidak bisa dikatakan berapa banyaknya. Yang penting kita mengkonsumsi makanan yang bergizi lengkap dan seimbang, bervariasi, sehingga semua kebutuhan untuk kesehatan mata dapat dipenuhi dari semua makanan tersebut. Oke, baik dok, terima kasih penjelasannya. Nah, pemirsa, kita akan simak fakta mitos berikutnya.